Alhamdulillah. Bang Sodri, hari ini materinya apa? Materinya mah yang simpel-simpel aja lah, Ustaz. Iya, maksud saya tuh yang ringan-ringan gitu. Iya, apa? Misalkan ini aja, mengenai penyakit hati, Pak Ustaz. Ini kan gampang, Ustaz juga udah bisa lah. Jadi tanpa saya juga aman. Oh gitu. Terus Bang Sodri ngapain? Ya saya mah menunggu atuh sampai tausiah Ustadz selesai. Tapi menunggunya sambil istirahat, nyantai. Jadi saya nggak perlu bisikin Pak Ustadz. Boleh kan? Boleh? Boleh, boleh. Boleh banget. Boleh, Din. Din, bulan ini gajinya Bang Sodri istirahat juga ya? Siap, Pak Ustadz. Gaji? Gaji kok bisa diistirahatkan gimana, Din? Ah, gini aja Pak Ustadz, biar saya yang bisikin Pak Ustadz. Gaji Bang Sodri bulan ini buat saya. Boleh? Emang kamu punya materi apa? Nah, itu dia Pak Ustadz. Saya nggak punya materi. Wah. Saya bisanya cuma bisikin doang. Waduh. Mau tahu sih sekalian? Enggak, Pak Ustadz. Ada yang masuk? Bang Sodri ya? Materinya tentang penyakit hati kan? Iya, tentang penyakit hati. Emang kamu ngerti tausiah penyakit hati? Ya ngerti lah bang, gampang. Penyakit hati. Nah, kalau kebanyakan ngerokok, kena penyakit paru-paru. Kalau stres terus kagetan, penyakit jantung. Nah, kalau banyak makan-makan yang pedas, kena penyakit perut. Din, astagfirullahaladzim. Waduh, ini kacau. Kalau kamu yang bisikin ini bisa runyam urusannya. Udah sih aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Ben, RT, Pansip. Kamu itu kenapa? Kok ngelamun di warung? Pikirin gerobak yang tadi, Mas. Belum ada catnya. Leh, ya beli toh. Lah kalau kamu ngelamun terus, mana bisa catnya itu datang sendiri? Piye toh iki? Ujang teh belum ada duitnya. Kenapa pas duit liatin saya? Memangnya saya dompet? Oh iya. Tenang aja, Jang. Pasti saya bantu, ya. Alhamdulillah. Bantu doa. Ya udah, Mas Pepen. PRT, Pansip. Jang pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok cuma bantu doa? Kan kasihan si Ujang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duduk aja, Jang. Maaf, Kong. Ujang tinggal lihat. Gimana? Catnya dapet nggak? Belum, Kong. Tadi minta bantuan Pak RT. Pak RT cuma bilang dibantu pakai doa. Kita minta bantuan sama Bang Pari. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini rame amat. Bikin apaan, Mi? Fahri ini lagi bikin bengkel. Bengkel? Waduh, cakep, Mi. Yang Bang Pari bikin bengkel. Insya Allah doain ya, Kong. Bengkel mobil, motor, apa bengkel sepeda, Mi? Bukan bengkel mobil, bengkel motor, apalagi bengkel sepeda, Kong. Bengkel apaan, Mi? Bengkel akhlak. Bengkel akhlak? Iya. Ujuk.